Ratusan sepeda motor terjaring operasi zebra di Jalan Raya Margonda, Depok, Jawa Barat. Selain tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan, sejumlah pengendara bahkan tidak memiliki SIM. Hari kedua operasi zebra yang dilakukan saat Satlantas Polresta Depok di Jalan Raya Margonda, Depok, Jawa Barat menjaring ratusan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat lengkap. Sejumlah sepeda motor didapati tidak dilengkapi dengan STNK, sementara pengemudinya tidak memiliki SIM. Akibatnya puluhan kendaraan roda 2 diamankan oleh pihak Polresta Depok. Kanit Turjawali Satlantas Polresta Depok, AKP Untung M, mengatakan operasi ditujukan untuk menekan angka kecelakaan serta memastikan angkutan kota bertindak dengan tertib di jalan. Operasi zebra dilakukan serentak di wilayah hukum Polda Metro ini dimulai tanggal 26 November hingga 9 Desember mendatang. Targetnya ada 3 target, yaitu pertama sasaran kita adalah lawan arus. Nanti lawan arus itu tidak bisa dirazia, lawan arus itu kita hunting. Ya, yang kedua adalah daerah triple spot. Triple spot itu daerah kemacetan, yaitu biasanya angkot ini di sini kan ngetem sembarangan nih. Kita razia sekarang, ya kan. Terus yang ketiga itu parking street. Nanti parking street itu kami akan kerjasama dengan stakeholder kami.